menuliskan sebuah puisi berjudul Monsignor Longmans, karya Cosmas Kawalbagu. Puisi ini dimuat dalam buku berjudul Dari Ladang Pintu Besi ke Berangkas Koperasi, yang diterbitkan oleh penerbit Yedija Nusantara, dimuat di halaman 56 sampai dengan 57. Monsignor Longmans memperingati misa pontifikal di Maumere. 27 Oktober tahun 1996, hari Minggu, sejak jam 15.30 waktu Indonesia Tengah. Lautan manusia beriman Kristus membanjiri sebagian besar gelora Samador Maumere. Mereka datang dari Bola, Kewa Pante, Palue, Sika, dan Lela. Bahkan Gire, Wair Pelit, Nita. Koting dan Tilang tak ketinggalan. Doa dan tarian mengiringi langkah uskup baru mengembalakan domba tiga kabupaten Ngada, Ende, Sika. Monsignor Longinus, kehadiran kami adalah dorongan buatmu. Nyanyian kami adalah doa-doamu. Kegembiraan kami adalah persembahanmu. Kesedihan kami adalah jalan salib Kristus. Yang Monsignor tapaki sebagai tebusan dosa kebanyakan umat yang mau bertobat. Monsignor, langkahmu yang ringan kini semakin berat, bermuatan harapan kami. Di tengah pertiwi yang semakin tak teratur, di tengah kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan manusia dipertaruh, di tengah antusiasme dunia semakin layu. Tapi Monsignor, tegakkan langkah perjuanganmu penuh iman, harap, dan kasih. Meneruskan tugas penggembalaan Kristus tanpa sedikit pun perasaan ragu. Maumere, 27 Oktober 1996.